aku ke rumah Sarah pulang sekolah. Ku janji akan sampai rumah saat makan malam. Bolehkah ibu? Ku ingin bilang ya, tapi kamarmu berantakan. Boleh ya ibu? Tidak. Lain kali pastikan kamarmu sudah rapi. Baik bu, oke. Ibu, bolehkah ke taman bermain? Hari sangat cerah. Kita bermain ayunan dan bermain pasir. Oh, bolehkah ibu? Tidak, jangan, jangan sendirian. Boleh ya? Tidak. Begini saja, akan ibu antar ke taman bermain. Pastikan kau aman. Yeay! Bolehkah aku makan es krim? Bolehkah aku beli mainan? Bolehkah pelihara anjing? Bolehkah aku bangun siang? Ibu, bolehkah kami ke pesta keki jam 6 malam? Kami telah bersihkan kamar dan kerjakan tugas. Oh, bolehkah ibu? Katak hijau. Lima katak hijau duduk bersamaan sedang memakan serangga. Nyam nyam. Satu melompat ke dalam kolam. Tinggal empat katak hijau. Empat katak hijau duduk bersamaan sedang memakan serangga. Nyam nyam. Satu melompat ke dalam kolam. Tinggal tiga katak hijau. Tiga katak hijau duduk bersamaan sedang memakan serangga. Nyam nyam. Satu melompat ke dalam kolam. Tinggal dua katak hijau. Katak hijau duduk bersamaan sedang memakan serangga. Nyam nyam. Satu melompat ke dalam kolam. Tinggal satu katak hijau. Katak hijau duduk sendirian sedang memakan serangga. Nyam nyam. Dia melompat ke dalam kolam. Tidak ada lagi katak. Peternakan McDonald, iya iya yo. Ada beberapa sapi, iya iya yo. Mereka di kandang dan makan rumput. Mereka berbunyi mu 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 di peternakan McDonald, iya iya yo.
Di peternakan McDonald, iya iya yo, ada beberapa babi, iya iya yo. Oin di sini, oin di sana, di sini, di sana, di mana-mana, di peternakan McDonald, iya iya yo. Di peternakan McDonald, iya iya yo, ada beberapa kuda, iya iya yo. Ringkik di sini, ringkik di sini, di sana, di mana-mana, di peternakan McDonald, iya iya yo. Di peternakan McDonald, iya iya yo, ada beberapa ayam, iya iya yo. Petok di sini, petok di sana, di sini, di sana, di mana-mana, di peternakan McDonald, iya iya yo. Di peternakan McDonald, iya iya yo, ada beberapa bebek, iya iya yo. Mereka di kolam, di peternakan, dan mereka berbunyi kwek kwek kwek. Di peternakan McDonald, iya iya yo. Pasang perban, 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 dan sebuah ciuman, apakah membantu? Ya ayah, terasa lebih baik, terima kasih. Ibu sakit jariku, 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 dia terluka dan berdarah. Bungkus dengan tisu, 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 tekan lukanya sebentar saja. Ini pasang perban, 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 dan sebuah ciuman, bagaimana rasanya? Sudah lebih baik, Ibu. Terima kasih. Lihat lukamu, luka, luka. Wow, tak ada lagi luka. Apa yang kau rasakan? Kami merasa sudah baik. Terima kasih ayah dan ibu, sembuhkan kami. La 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 la. Waktunya cerita. Ayo kita membaca cerita tentang si kecil berkerudung merah. Aku mau jadi si kecil berkerudung merah. Dan Bingo, kamu boleh ikut juga. Oke, oke. Dan ayah jadi pemburunya ya. Oke, aku siap. Ada gadis berbaju merah. Oh ya, oh ya. Bukan lelaki tapi anak perempuan. Oh ya, oh ya. Dia mau menjenguk neneknya yang sedang tidak enak badan.
dan anak anjing mengikutinya. Oh ya, oh ya. Ingat ya, nanti kamu langsung ke rumah nenek dan jangan berbicara pada orang asing di jalan, oke? Okay? Ya, Ibu. Si kecil membawa kue lezat. Oh ya, oh ya. Karena nenek suka kue yang manis. Oh ya, oh ya. Tapi di dalam hutan, serigala melihatnya. Oh, kamu mau kemana, gadis kecil? Oh, tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh berbicara denganmu. Aku mau ke... aku tidak ingin kasar. Aku mau mengantar ini ke rumah tidak, nenek. Tidak. Dia sakit, aku harus segera. Tidak, tidak. Si kecil lalu pergi, tapi serigala bilang, ya, aku akan mengikutinya. Tidak, tidak, tidak. Hehehe, aku tahu jalan pintas dan pasti aku akan sampai lebih cepat. Serigala masuk ke rumah nenek. Oh tidak, tidak. Cepat masuk lemari, sembunyikan wajahmu. Oh tidak, tidak. Nenek sudah terkunci di lemari. Aku akan jadi nenek. Si serigala. Tidak, tidak, tidak. Siapa itu? Ini aku, Nek. Oh, masuklah. Masuk, masuk. Halo, Nek. Tak si kecil saat masuk. Tidak, tidak. Kukira aku mendengar ada yang menangis. Oh, tidak, tidak. Apa itu? Si kecil menangis. Bukan apa-apa, sayang, kemarilah. Tidak, tidak, tidak. Ups. Oh-oh. Oh, nenek, mengapa telingamu besar? Iya, iya. Oh, nenek, mengapa matamu besar? Memang, memang. Oh, nenek, mengapa gigimu besar? Oh, ya, memang. Tidak, tidak. Bagus untuk memakanmu. Bingo. Si kecil menangis. Oh, tidak, tidak. Pemburu memotong kayu di dekat rumah nenek. Tidak, tidak. Lalu dia mendobrak pintu dan memukul serigala. Tidak, tidak, tidak. Kamu serigala yang nakal, pergilah dan jangan pernah kembali lagi. Pemburu membebaskan nenek. Oh ya, oh ya. Dan si kecil. Aku penggemar terbesarmu. Oh ya, oh ya. Ini salahku. Kata si kecil. Aku tidak mendengarkan ibuku. Oh ya, oh ya, oh ya. Ceritanya cukup menakutkan. Tapi pada akhirnya semuanya bahagia, bukan? Dia seharusnya mendengarkan apa kata ibunya. Serigala pergi dan tak pernah kembali. Hah?